oleh pemain dari White Armor Legend dan kini kita saksikan saat yang baik ada satu peluang dari kita 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 peluang dan luar biasa dari oleh Tadan langsung angkat ke ada Jebret, Mus, Ahmad Rizky, ada Iwan kali ini. Dengan dia menuju Temri, masih Temri, kuasa bola sejenak. Mus, kali ini passing cukup cantik. Dari Altar, ada Iwan, ada Ahmad Rizky. Kali ini, umpat rumas, Mus kembali yang ketujuh. Baik, Pak Jensen Turekan, masih mencoba bermain di daerah pertahanan sendiri. Kali ini sebenarnya dari ke-11 dan Amor Legend. Lagi dan lagi satu upaya menekan dari Amor Legend. Dapat dibentangkan atau diblok saja. Walaupun pemain-pemain dari ke-11 dan Altar. Kali ini Altar mencoba melakukan satu tekanan kembali berbahaya. Ada Pardo, ada Tembre di sana. Masih Pardo, kontrol sudah. Salah umpan kali ini miskomunikasi dua pemain dari Altar. Nampaknya walaupun dia meninggalkan arena pertandingan dan membuatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Amor Legend. Kembali kita saksikan. Lagi sudah kali ini tendangan gawang melalui di belakang dari kesebelasan Amor Legend. Sampai yang berbung 8 lagi kali ini kecil lalu ada amat tadi kena sama dengan Bigo Bani Bigo dan lagi-lagi tak melihat Mister Gawang yang berada di depan maksudnya. Kali ini bola pun liar meninggalkan pertandingan di sebelah kiri Mister Gawang dengan Mister Wondo. Kali ini kick bola ke depan oleh satu pemain. Pemain belakang. Dan kali ini langsung angkat ke depan menuju satu rekan kedua pembunuh empat berbahaya kali ini mencoba menekan melalui sektor kanan ada berpuluh 11 kali kerja sama sudah dengan salah satu pemain mengganti dalam 76 ke sektor kanan dan berkawal kali ini satu pemain dari kesebelasan Amor Legend dan nampaknya kali ini satu tangan dari kesebelasan Altar Yuan nampaknya menyentuh si kulit puntar tangannya dan kali ini hanya membuatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Amor Legend. Masih pada waktu amat nampaknya akan mencoba membatasi tendangan apakah bisa merubah keadaan dan merubah nasib dari Amor Legend. Hanya akan ke belakang siapa ketujuh kemana pun akan dipilih kita satu ke pemain dari kesebelasan Altar langsung akan ke pihak jauh berbahaya kali ini bola pun diblok saja oleh Supriyadi dan kali ini bola pun melambung tinggi di udara dan nampaknya langgan kecil saja untuk kesebelasan dari Altar Mus kali ini beri kepada Ahmad Riyadi bersama dengan Yuan masih Yuan katanya kali ini bagus sekali menuju Ahmad Rizky apa diberi kali ini masih Tembre mencoba datang satu sekarang umpan tusukan ada Pringo kali ini dibok saja satu upaya menekan dari kesebelasan Altar dapat dimentahkan saja dari kesebelasan Amor Legend ada Eko kali ini dan nampaknya satu dua pemain dari kesebelasan Amor Legend pun terlebih jauh dalam jebakan offset jauh kita saksikan tendangan bebas dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Altar umpan tusukan berbahaya sayang sekali kembali satu upaya menekan dari kesebelasan Altar pun dapat dimetakan melalui jebakan offset yang diterapkan oleh pemain dari Amor Legend di yang Guan Banjar Negiale. Kali ini tendangan bebas lakukan sudah ada dua pemain dari kesebelasan Amor Legend maupun dari Altar tadi mencoba adu sprint untuk menyerang dan mempertahankan satu sama lain. Ahmad Rizky kali ini angkat bola tetap jauh dan tinggi katanya sekulit bundar dimetakan saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Amor Legend ada Mus gagal dengan perjalanan kali ini dari pasukan Altar ada Tembre masih ada satu peluang sayang sekali kali ini Tembre ada Brigodan bola pun di
obatnya dari belakang oleh penjaga gawang Foto kali ini. Kandungan demi kandungan pun dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Amor Legend. Ada Merpuhu 4 mencoba melakukan satu upaya menahan. Ada Ahmad Rizky balik kepada backpass dengan satu rekan. Ada Yuan nampaknya crossing ke sektor kanan. Berbahaya kali ini. Ada satu peluang dari kesebelasan Almar. Sayang sekali kita saksikan tempatnya satu offset yang itu yang dijebak oleh pemain dari pemain Amor Legend. Dan ini kita saksikan satu upaya, ada satu peluang dari kita pelawan. Gagal dan gagal lagi di tengah perjalanan. Kali ini kita saksikan sudah berapa kali peluang dari kesempatan Altar, namun di sana dijadikan satu momen yang kurang baik. Ada Pramono lagi dan lagi kita saksikan gagal dan gagal serangan demi serangan dari pasukan-pasukan Altar. Kali ini sudah berada di jantung pertahanan atau di daerah rawan dari kesebelasan Amor Legend. Namun kali ini begitu kokohnya, begitu rapatnya lini pertahanan dari kesebelasan Amor Legend. Kali ini tidak akan gawang langsung sudah. Sudah berada di kamu. Pertahanan dari kesebelasan Amor Legend. Kali ini kita saksikan masih dalam kegamannya di sana. Ada Darus. Tempatkan dia menuju satu rekan. Berbahaya kali ini saat pemain sekitar dari kesebelasan Amor Legend. Dan lagi-lagi bola pun buang ke sektor kiri. Ada Parjo nampaknya masih Parjo kotor posisinya. Berputar-putar itu pemain. Berbahaya kali ini saat dari kesebelasan Amor Legend. Bayar boleh dapat. Dan kali ini kita saksikan hampir saja wasit terkait pemain dari Alstar. Kali ini saya singkat, tampaknya satu peluang dari pasukan-pasukan Amor Legend dari Dieng Bulon Tajar Negara dan masih melebar di sektor kanan Mister Gawang yang dijaga oleh Ahmad Riyadi. Dan kita saksikan penjagaan gawang saja untuk kesebelasan dari Alstar. Ahmad Riyadi berikan saja kepada pemain belakang dari kesebelasan Altar Yuan. Mus kali ini bersama dengan Marsono. Masih Marsono. Back pass Mus. Ahmad Rizky. Ada cebet kali ini. Kali ini pas cukup cantik. Masih Mus. Counter posisi sejenak. Masih Mus. Kali ini berikan saja dia kepada cebet. Ada Ahmad Rizky kali ini. Cobalah cukup main dari kesebelasan Amor Legend Yuan. Kesatur kanan menuju Ahmad Nasir. Masih Ahmad Nasir. Malah umat ada Darus. Kali ini mencoba mendobrak Darus. Dan kali ini satu shooting cross dari Darus pun masih membentur salah satu pemain belakang dari kesebelasan Alstar. Kembali kita saksikan satu upaya dari Alstar melebar sekulit putar meninggalkan tempat tiga di jam membuka lebar ke dalam satu kesebelasan dari Amor Legend dari Banjarnegara. Kita saksikan satu pengobohan cukup cantik dari kesebelasan Amor Legend, namun terbaca satu pergerakan dari kesebelasan Amor Legend adalah satu pemain dari kesebelasan Alatar. Kembali kita saksikan ada Yuan kali ini mencoba melakukan satu tekanan. Kali ini masih dapat dijangkau oleh Yuan. Dipertahankan saja oleh pemain dari kesebelasan dari Amor Legend. Dan walaupun melebar meninggalkan pertandingan yang membuahkan lebar kalah saja untuk kesebelasan dari Alstar. Masih dalam kegaman di sana Yuan. Coba yang ketujuh dapatnya Ahmad Nasir. Media kepada Bringo. Masih Bringo kali ini mencoba menerjang satu pemain dari kesebelasan Amor Legend. Ada Samir kali ini pemain berada di kesebelasan mati Samir. Samir berbahaya dan luar biasa satu menit sama satu upaya dari kesebelasan Alstar kali ini. Mereka main pengganti Samir yang baru masuk kali ini mencoba menyentuh sekulit bundar dengan sekali sentuh langsung masuk dan skor berubah menjadi 1-0 unggul sementara Alstar atas Amor Legend dari Banjarnegara. Kita saja lakukan juga pertandingan di mana kali ini berbunyi sudah cukup berjalan pada ada satu momen.
bersama dengan motor di lambat kali di Darus, Mahdi Darus, ditandai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Amor Legend. Ada Darus kesatu lagi nampaknya mohon dikucaca oleh pemain dari kesebelasan Alsar. Ada Sani di depan dengan Ahmad Rizki di ada di perjalanan kembali kita saksikan ada Sani di motor kanan dan terjatuh kembali umpan dari Al-Samir, walaupun melipar meninggalkan area pertandingan jari-jari membuatkan lempar ke dalam saja untuk kembali ke kejelekan. Kembali di sana, kembali dari kembali Arsa dari Marseno. Nampaknya berapa satu pelanggaran dan kali ini membuatkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Amor Legend masih melalui nomor punggung. Delapan, lalu angkat bola ke depan menuju satu rekat di sana namun terbaca pergerakan dari pemain-pemain depan dari kesebelasan. Kembali upaya dari kesebelasan Amor Legend dalam punggung 18. Namun di sana terlalu kokoh, terlalu lambat malah pintu dari kesebelasan Alstar ada ceret. Kesetor kiri menuju Tempe. Oh, bersenat. Kerja sama kali ini. Terlalu tajam kali ini umpan dari Hendrik. Jogi Gawang Patriadi pun datang. Coba mengantisipasi serangan. Dan kali ini satu suntik dengan kaki kiri. Oleh pemain dari sebelah Amor Legend. Kembali satu upaya. Menurut 48. Berbahaya satu penyelamatan yang cukup akurat oleh Ahmad Nasir. Bola pun liar meninggalkan area pertandingan dan hanya membuahkan tendangan pencuru saja untuk kesebelasan dari Amor Legend. Dan merah penonton tampaknya dudukan masih 1-0 unggul sementara Alsar atas Amor Legend. Gol yang disitak oleh Samir, pemain pengganti dari kesebelasan Alsar. Ada Pringo, maju Pringo, pertama kali ini dengan Yuan. Merek kepada Ahmad Rizki, masih Ahmad Rizki kali ini. Kedepankan tapak demi tapak kali ini. Ada Yuan, crossing ke sektor kanan. Ada Marcona kali ini mencoba melakukan sayang. Lagi-lagi satu kawalan yang cukup ketat di sana. Menjaga gawang Bondo pun keluar dari sarangnya. Sudah tak mengantisipasi sebekan atau serangan dari kesebelasan Alstar dan kali ini bola pun keluar pertandingan yang membuatkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Amor Legend dari Banjarnegara. Angkat bola ke depan. Kali ini menuju satu ringan nomor punggung 8 maksudnya lagi-lagi di sana ada satu pemain yang terkawal dari teman Amor Legend. Satu upaya itu keren dari Amor Legend. Kembali bola pun duduk saja dalam penjaga gawang Ahmad Riyadi dan kali ini dijemput saja oleh Ahmad Riyadi dengan teman Tundri. Ada Musaini. Masih Mus, baik pas dia dengan Yuan. Masih dengan santainya Yuan kali ini mencoba kuasai bola. Kata berkanan sayang kali ini Tembre pun gagal melakukan satu umpan. Bola pun dihalus saja oleh kesebelasan dari Amor Legend. Dan kali ini kita saksikan upaya demi upaya dari pasukan-pasukan Amor Legend pun gagal tengah perjalanan. Satu upaya kembali mendekat dari kesebelasan Alcar Marsono di sana. Namun dimenangkan oleh salah satu pemain belakang dari kesebelasan Amor Legend. Bola pun melipar mereka pertandingan yang bukan lempar ke dalam saja. Untuk kesebelasan dari Amor Legend ada Samir kerjasama kali ini dengan Pringgong, maksudnya masih Pringgong. Menek saja dia kepada satu pemain dari Alcar ada Ahmad Nasir. Samir kali ini berupaya Samir. Mati Samir. Kerjasama dengan Ahmad Nasir. Masih Ahmad Nasir, gas pemain dari Amor Legend. Kembali kita saksikan gagal lapan pemain dari kesebelasan Alstar. Ada nomor punggung 7 mencoba kehebatan dari kesebelasan Alstar. Lagi dan lagi di sana menjadi Ahmad Riyadi dan nampaknya pertempatan bola sampai pertandingan menunjukkan peluit panjangnya bertanda di tempat dengan kesempatan sore hari ini di babak yang pertama ini telah usai dengan skor 1-0 unggul sementara Alstar atas Amor Legend dari Kabupaten Banjarnegara.